وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير. بسند المتصل إلى الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، قال باب الربا إلى أن قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله ولا تشف بعضها على بعض أي لا تفاضل ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجس. متفق عليه. Menyambung dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan kemarin tentang riba, yang dengan kita meyakini atau mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya riba adalah salah satu daripada kabairid dzunub, salah satu daripada dosa besar yang terancam seseorang yang terbabit dan yang melakukannya dengan laknat Allah dan Rasulnya. Akilah riba wa muwakilahu, yang memakan dan yang memberikannya, yang memberi dan yang menerima. Daripada hadis akilah riba wa muwakilahu dan daripada hadis ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul telah melaknat ar-rashi penyogok dan yang menyogok. Ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi yang memberikan diswah dan yang menerimanya. Atau yang menerima sogokan atau yang memberikannya. Dari sana muncul pendapat dan kaidah daripada ulama ma haruma akhduhu haruma i'ta'uh. Tiap yang tidak boleh diambil juga tidak boleh diberikan. Nah, jadi katakan saja seumpama dengan barang curian. Barang curian sebagaimana tidak boleh dicuri juga tidak boleh diberikan kepada sesiapa saja. Riba sebagaimana tidak boleh diambil dan juga tidak boleh diberikan kepada sesiapa saja. Kadang-kadang oleh sebagian daripada kita atau sebagian masyarakat beranggapan tidak boleh itu kalau diambil untuk kita, tapi kalau kita berikan tidak ada masalah, dimakankan kepada keluarga, tidak boleh. Tetap tiap sesuatu yang tidak boleh diambil tidak boleh diterima. Maharuma akhdu haruma i'ta'u, yang tak boleh kita ambil tidak boleh kita berikan. Maharuma isti'malu haruma ittikhadu, yang tidak boleh digunakan pun juga tidak boleh diproduk. Yang tidak boleh
digunakan juga tidak boleh dibuat. Bolehkah laki-laki memakai gelang emas? Kita katakan tidak boleh. Bolehkah hanya sekedar membuatnya saja tapi tidak dipakai? Bolehkah laki-laki memakai cincin emas? Hukumnya haram. Bagaimana kalau pada saat ketika pada hari pertunangannya mereka bertukar cincin antara pas dia dengan pasangannya, jadi masing-masing memakaikan cincin emas. Satu. Kemudian yang kedua, hukum membuatkan cincin emas untuk laki-laki. Sebagaimana haram memakai cincin emas bagi laki-laki, membuatnya pun juga hukumnya haram. Jadi kalau seandainya dengan kemasan diminta untuk membuatkan cincin tunangan, tapi yang cincin tadi itu untuk laki-laki, itu dipakai oleh seorang laki-laki, sebagaimana laki-laki berkenan tidak boleh memakainya dan juga dengan laki-laki yang lain, maka kita kemasan sair membuatkannya pun juga tidak boleh. Itu di antara daripada landasan hukumnya hadis yang berkenaan dengan riswah, sogokan, hadis yang berkenaan dengan riba, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, yang memakan, wa muwakkilahu, yang memberikan. Kedua-duanya Nabi kita laknat. Jadi kalau memang yakin dengan pembicaraan yang kita bicarakan, maka agar bagaimana dengan kita dapat terelak daripada riba bijami'i suwarihi. Ulama mengatakan riba terbagi kepada empat macam. Yang pertama disebut dengan riba al-fadl, yang kedua disebut dengan riba nasa, yang ketiga disebut dengan riba nasi'ah, kemudian yang keempat disebut dengan riba, riba liyaj. Jadi yang pertama riba liyaj, riba nasa lain dengan riba nasi'ah. Jadi yang pertama dengan riba al-fadl, yang kedua dengan riba nasa, yang ketiga dengan riba nasi'ah. Daripada tiga bagian tadi itu, satu persatu mempunyai hukum atau ketentukan hukum yang sama, tidak ada perbedaannya. Yang satu persatu merupakan satu perbuatan yang dikutuk, yang dilaknat oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai perbincangan kita yang walaupun tidak terlalu tuntas, kalau ingin lebih tuntas tentang kesan buruk dan juga tentang uqubah ataupun juga adab dan siksaan yang menantikan kepada al-murabin, orang-orang yang terbabit dalam muamalah ribawiyah, buka kitab seumpama Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi, dan lebih lengkap lagi dengan aqwal, dengan pendapat, dengan ulasan, dengan mimpi-mimpinya sekali di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirabil Kaba'ir, cegahan agar tidak terbabit dalam perkara-perkara besar. Az-Zawajir an Iqtirabil Kaba'ir, di situ ada terdapat tidak kurang daripada sekian ratus macam dosa-dosa besar yang ditulis, yang disusun sesuai dengan urutan kitab fikih. Jadi bermula daripada kitab Al-Fahara sampai kepada kitab Al-Etik, perkara-perkara yang terkutuk, perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara yang termasuk daripada perkara besar, termuat semuanya di dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirabil Kaba'ir Imam Ibn Hajar Al-Haisami rahimahullahu ta'ala. Sementara dengan pembicaraan yang kita bicarakan di sini, daripada topik riba hanya cuma satu buah hadis saja yang sudah sebutkan tentang akibatnya. Jadi dengan hadis yang sudah sebutkan belum menyebutkan hadis yang itu dan merupakan satu perbandingan. Tapi kita bersabda sesungguhnya riba mempunyai tidak kurang daripada dalam 37. Salah satu nasab pun tidak kurang daripada dalam 73 bagian. Aisyaruha, yang paling ringanan daripada riba yang 73 macam tadi itu, dosanya, kesalahannya, kesan negatif dan buruknya seperti dengan seseorang yang menggauli ibu kandung dia sendiri. Kalau bahasa orang Banjar, bungol, yang menggaulin ibu kandungnya. Kalau seandainya seseorang tutup babit melakukan zina secara amnya, itu pun sudah melibatkan diri kepada satu perkara besar. Bagaimana kalau seandainya dengan dia melakukan hubungan dengan mahram atau juga dengan ibu kandung dia sendiri? Itu aisyaru riba.
Bagaimana kira-kira urutan yang paling di atas? Fa'danu biharbin minallahi wa rasuli. Isjaharkan perang, akan diperangi, akan dimusnahkan, akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah Jalla wa ala. Habib-habib minallahi, daripada Allah dan Rasulnya. Itu hadis yang berkenan dengan uqubatu atau adab yang akan ditimpakan kepada al-murabi. Hadis yang berikutnya, yang ketiga, membicarakan tentang anwa'ur riba, ar-ribawiyah. Kalau dengan bahasa hukum disebut dengan al-asnabur ribawiyah, bagian-bagian atau anwa' macam daripada ar-ribawiyat, al-asnaful ribawiyah, bagian-bagian yang terpaut dengan hukum hakam riba. Jadi diantaranya emas, yang kedua perak, yang ketiga makanan, yang keempat jenis rempah-rempah, yang kelima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, buah-buahan, tamar dengan tamar, anggur dengan anggur. Ada enam kesemuanya. Emas, perak, buah-buahan, makanan. Kemudian yang kelima, rempah-rempah seperti milih, milhun, al-milhu bil milih. Dan lima, terus yang keenam, satu lagi, cari yang keenam. Buru bil bur, sudah makanan. Buah-buahan, zabib dengan zabib, tamar dengan tamar. Emas dengan emas sudah, perak dengan perak sudah. Kemudian makanan, buah-buahan. Selain daripada itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-milhu bin milhi. Ada lagi satu. Qala, bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Sa'id, la tabi'u dhahaba bidhahabi. Jangan sekali-kali dengan kalian menjual emas dengan emas. Bukan larangan mutlak, tapi yang tidak boleh illa bimitan, kecuali dengan sukatan, dengan timbangan yang sama. La tabi'u dhahaba bidhahabi, jangan sekali-kali dengan anda menjual belikan emas dengan emas, kecuali dengan timbangan yang sama. Ini berlaku macam mana? Berlakunya seperti ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita balik dari mukam. Ya, ala kulli hal, yang datang daripada tempat yang mulia itu selalunya dipandang mulia. Orang rasa lebih suka atau lebih suka memakai pakaian jubah atau juga yang sejenisnya dari Mekah berbanding dengan kita pada waktu kita membelinya daripada Cina dan Korea, yang walaupun Cina juga yang membuatkannya. Dari Cina hantar ke Mekah, dibeli terus dibawa sama orang Cina lagi. Cina yang punya produk dibawa ke Mekah, dibeli sama orang Melayu, kemudian dibawa kemari kita pakai. Berbanding dengan kita membelinya dari Jakarta, juga daripada KL, dan itu juga kita, itu adalah barang import pun juga daripada Cina, diekspor daripada Cina. Sama yang di sana pun juga seperti itu. Tapi karena transitnya di tempat yang mulia, akhirnya dipandang mulia. Begitu pandangan orang-orang dahulu terhadap emas. Katanya emas Mekah. Padahal emas bukan emas Mekah. Mekah tidak memproses emas. Ada emas, tapi mereka tidak membuatnya. Sebagaimana emas-emas batangan di Indonesia, ada pabrik atau ada kelang emas. Emas Indonesia disebut dengan logam mulia, sebut dengan emas batangan, yang kita sebut dengan emas jungkung bahasa kita di sini. Jadi dengan logam mulia atau juga dengan emas batangan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kualiti yang sama, karatnya 99.9, itu disebut dengan emas murni, emas 24 karat. Emas 24 karat 99.9. Kalau emas 916 yang banyak beredar di pasar, itu emas 18 atau emas 21. Itu emas sudah bercampur dengan perak. Nah, maka orang-orang yang beli emas daripada Mekah dengan yang beli emas daripada Jakarta atau juga daripada KL, daripada Switzerland, jadi dengan emas tersebut tak bagaimana-bagaimana rasa berkat kalau pada itu dengan kita dapat emas daripada sana. Maka kadang-kadang daripada orang kampung meminta kepada orang-orang yang beli daripada Mekah agar emasnya itu ditukarkan dengan emas kepunyaan dia. Boleh tak? Jadi bagaimanapun kualitinya,
Baik emas yang kita beli daripada Mekah tadi itu adalah emas murni 24 karat. Sementara dengan emas yang di sini emas 916. Terus kita tukar antara emas murni 999.9 dengan emas 916. Harus dengan sukatan yang sama. Sekilo yang hak emas murni juga sekilo daripada emas yang 916 atau emas 21. Yang walaupun harga beda. Perbedaan harga sangat-sangat ketara sekali. Emas murni di sini harganya Rp155 per gramnya. Sementara kalau dengan emas 916 itu masih dalam harga 135-an. Beda harga dalam Rp20 tidak kurang. Nah, jadi bagaimana? Oh, mana boleh macam tuh. Hak awak nih beras hidup, punya aku beras mati. Ah, tuh dengan basmati. Basmati harganya lebih mahal. Basmati sekilonya mungkin sampai dalam 5-6 ringgitan. 2 kilo Rp12, ada yang 2 kilo Rp21. Sementara dengan beras hidup, beras yang kita makan sehari-hari, kita makan pada waktu buka puasa dan sahur, itu beras biasa, saya sebut dengan beras hidup. Rupa-rupanya ada jenis beras yang mati lebih mahal, bukan beras mati, basmati bacaannya. Ha, seperti itu. Jadi bagaimana? 10 kilo basmati kalau anda ditukar dengan beras biasa pun juga dengan imbalan 10 kilo. Tidak boleh lebih. Wala tashippu atau wala tushippu. Jangan sampai kau lebihkan. Jangan sampai ada tafadul. Pada waktu kita menukar beras dengan beras, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, zabib dengan zabib, anggur dengan anggur, korma dengan korma, duit dengan duit, emas dengan emas, perak dengan perak, wa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum. Tapi kalau seandainya dengan jenisnya sudah berbeda-beda, juallah sesuka hati anda. Titik sini. Kebanyakan kitab saya, bukan kitab antum. Basah. Kembali. Apa hikmatnya? Hikmatnya memang nampak tersembunyi. Kenapa Islam mengharamkan dengan kita tukar beras dengan beras, gandum dengan gandum, buah-buahan dengan buah-buahan, makanan pokok dengan makanan pokok, kecuali dengan sukatan yang sama, timbangan yang sama. Tidak boleh kita menjual belikan antara beras dengan beras dengan cara berlebihan. Basmati 10 kilo, beras biasa misalnya 15 kilo. Emas murni 24 karat 1 kilo, sementara dengan emas 916 emas Malaysia hitungannya sekilo 150 gram. Yang walaupun hitungan harga hampir sama, tapi timbangan tidak sama. Kenapa jadi seperti itu? Jadi kalau kita melihat secara dasarnya, apa sih permasalahannya? Apa masalahnya? Kan ridho sama ridho, mau sama mau. Dia tidak keberatan dan juga dia tahu basmati memang mahal. Jadi wajar-wajar saja kalau saya bayar mahal. Begitu juga dengan emas murni, memang mahal. Wajar-wajar saja kalau awak bayar lebih dengan timbangan yang lebih daripada timbangan yang aku berikan. Itu secara logiknya, tidak. Pengharaman terhadap emas dengan emas, perak dengan perak dan yang sejenisnya yang disebut dengan al-asnafur ribawiyah, ini ada hubungannya dengan pemasaran. Agar bagaimana kita mampu untuk menyegarkan pemasaran atau pasar. Agar kita berperan aktif untuk menyegarkan pasar. Kita ada andil agar dengan pasar bukan sekedar hanya untuk memajang, mempamerkan, atau mempropagandakan pakaian, pakaian, barang, jualan, dan lain sebagainya. Tapi juga memang beredar, ada pembeli dan juga ada penjual. Oke, sekarang katakan saja kita buat dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan antum dengan kumpulan musliman. Kumpulan musliman tanam basmati, kumpulan sini tanam beras biasa. Ya kalau seandainya dibolehkan dengan kita menjual belikan beras dengan beras secara berlebihan, basmati yang ditanam sama musliman satu tonnya harganya tidak kurang daripada katakan saja dalam 10.000 RM satu ton. Sedangkan dengan beras biasa harganya tidak lebih daripada dalam 7.000 saja. Beda kan? Beda banyak antara 7.000 dengan 10. Basmati 10.000 sementara dengan beras biasa hanya dalam 7.000-an RM saja. Beda harga antara satu tan yang itu dengan satu tan yang ini itu adalah 3.000 ringgit. Her,
kumpulan mana lagi, kita bagi tiga kumpulan, kumpulan sana dengan kumpulan sini, atau kumpulan yang berpakaian baju hitam dengan kumpulan yang berpakaian baju putih. Oh, saya pakai baju putih. Saya jadi kumpulan yang pakai baju hitam itu menanam basmati, sementara kumpulan yang baju putih memakai menanam beras biasa. Sementara yang pakaiannya bukan hitam dan putih tak nanam apa-apa. Yang merah tak pandai menanam, yang hijau, yang biru, yang oranye dan lain sebagainya itu tak ada tanaman. Maka pada saat dibolehkan kita tukar beras dengan beras, ini dengan muslimat, teringin makan beras biasa, basmati itu takut kalau mematikan misalnya. Akhirnya kita yang teringin tak makan basmati, kita bayar lebih. Oke, kita katakan 1 ton 250 kilo dengan 1 ton basmati. Kalau kita tukar antara sesama kita, orang ketiga tidak makan. Mereka makan apa? Makan bata, batu, semen, genteng rumah dimakan, kayu dimakan. Mereka tak boleh makan beras. Di saat hukum mengatakan tidak, tidak boleh macam itu. Awak kalau seandainya nak akan basmati, jual dulu beras yang ada, uangnya belikan basmati. Kalau kamu nak akan beras biasa, jual basmatimu, kemudian belikan uangnya untuk beras biasa. Akhirnya saya terpaksa memerlukan antum yang berpakaian hijau, kuning, biru, merah, dan sebagainya. Saya jual beras saya tadi itu, hitungannya berapa? Satu ton, satu tonnya atau satu ton 150 kilo, sebab target saya nak beli basmati. Basmati harganya 10.000 RM. Sedangkan beras saya satu ton hanya baru dapat dalam 7.000-an. Saya harus ada uang 10.000. Maka saya jual beras biasa saya kepada kalian yang berpakaian selain daripada hitam dan putih senilai 10.000 RM. Hitungan tannya lebih kurang 1 ton 150.000 kilo. Maka kalian yang tidak bercocok tanam dapat makan dalam waktu yang sama, saya dapat duit. Daripada duit tadi itu saya berikan kepada muslimat yang mempunyai basmati. Ini diantara daripada hikmat kenapa berlakunya pengharaman terhadap makanan pokok atau terhadap makanan secara amnya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan taklil alasannya itu karena makanan, sebagaimana ulama Syafi'iyah. Ada pendapat mengatakan al-idikhar karena dapat disimpan dalam jangka panjang, sebagaimana ulama Malikiyah. Ada pendapat mengatakan pengharamannya itu adalah karena dijadikan sebagai makanan pokok. Perbedaan pendapat. Ada mengatakan haram kita menjual belikannya kecuali dengan sukatan yang sama karena itu adalah makanan pokok. Ada pendapat mengatakan karena dia makanan. Ada pendapat mengatakan karena makanan pokok itu dapat disimpan dalam jangka panjang. Namanya al-iqtiyatu. Kembali, itu tahlil. Jadi daripada permasalahan yang kita bicarakan tadi itu, berarti dengan adanya pengharaman penjualan barang makanan, kemudian dengan jenis rempah-rempah, seumpama garam dan yang sejenisnya, begitu juga emas dengan emas, perak dengan perak, maka kita ada andil untuk menyegarkan perekonomian di negara kita. Kalau tadi itu kita tak pegang duit, tak ada duit, muslimat tidak boleh berbelanja. Tidak tentu semua orang mau belanja tiba dengan beras. Nikom salam. Ini kena elektronik ya. Ada apa Pak Haji? Kalau misalnya mesin basuh atau juga dengan TV atau juga handphone jenis Samsung Galaxy 99 itu harganya berapa? Jadi kata si Cina tadi itu kalau setelah diskon harganya dalam 7.600 ringgit. Galaxy 99 belum keluar. Bila keluarnya tahun 2039. Sekarang Galaxy 7 saja yang ada. Macam itu ceritanya. Tapi kita katakan minta maaf. Kalau saya bayar dengan beras boleh tak? Jangan tidur. Kalau saya beras dibayar dengan beras mati boleh tak? Taji. Saya bukan nak beras, saya nak duit. Duit kan serbaguna. Beras itu setakat itu dimakan saja. Duit kita dapat dikendai. Duit tidak boleh kita pakai. Duit. Nah, maaf, beras tidak dapat kita
pakai, tidak dapat kita kendai. Tapi kalau dengan duit boleh kita belikan kendaan, kita belikan pakaian. Saya nak duit bukan nak beras. Masalah macet lagi, jam lagi, tak boleh. Dengan kita melancarkan perekonomian umat. Kalau seandainya di samping kelompok ketiga itu akan mati. Bilang, awak kalau nak hidup tanam padi. Tapi kan kami tak ada pengalaman, ya itu urusan kamu. Awak nak hidup kan nak mati kah? Kalau nak hidup tanam padi. Tapi kan kalian punya, apa masalahnya kalau dijual dengan kami? Tidak urusan. Kita sekarang nafsi-nafsi. Hari kiamat pun nafsi-nafsi juga. Itu hari kiamat, bukan di dunia. Kita saling perlu memerlukan. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Jadi dengan sekatan-sekatan hukum yang seperti ini, maka berlaku penyegaran, perekonomiannya berjalan, pasarannya pun juga hidup. Alhamdulillah. Jadi anta kalau pada waktu berbelanja, mau belanja beli apa? Nah, beli kereta, bawa beras. Nggak, orang tak terima beras. Mau beli baju dengan beras, belum tidak semuanya mau seperti itu. Maka Ridwan, maka dengan Ridwan akan jual basmatinya tadi itu kepada orang ketiga atau kepada sesiapa saja tak dapat duit. Dengan duit anda belanjakan uangnya ke sana dan kemari, yang sehingga pasaran di pasar tadi itu menjadi hidup. Itu diantara daripada hikmah pengharaman riba. Nabi kita bersabda, emas dengan emas tidak boleh dijual kecuali dengan timbangan yang sama. Wala tusyipu, dan jangan kau lebihkan sebagian atas sebagian. Perak dengan perak juga dengan timbangan yang sama, jangan kau lebihkan antara satu dengan yang lain. Begitu juga wala tabi'u minha ghaiban binajisin, jangan sekali-kali kau menjual ghaiban yang gaib dengan yang tunai. Yang punyanya kita sudah ada di sini, yang punyanya dia masih ada di Kalimantan. Tidak boleh macam itu. Seperti juga pada waktu kita tukar duit, duitnya yang duit kita sudah siap 210 ribu RM. 210 ribu RM untuk kita mendapatkan 50 ribu dolar. Total kurang lebih untuk dapat 100 ribu dolar, berarti kita kena siapkan uang kira-kira dalam 400-an ribu RM sekarang ini ataupun juga lebih sedikit. Seperti itu ceritanya. Jadi Toki tadi itu mengatakan, Pak Ji, saya tidak ada stok dolar sekarang ini. Pak Ji boleh tunggu tak? Dia bilang, tidak ada masalah. Oke, kalau begitu uangnya dulu. Bang Haji, 415 ribu ringgit. Uangnya dulu. Nanti besok saya antarkan dolarnya ke rumah. Tak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab dia termasuk daripada al-asnaf ar-ribawiyah. Termasuk daripada al-anwa' ar-ribawiyah. Bagian yang terpaut dengan ribawiyah. Duit dengan duit. Emas dengan emas. Perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian dengan tamar dengan tamar, zabib dengan zabib, garam dengan garam. Jadi kalau kita klasifikasikan ke semuanya tadi itu ternyata semuanya dapat kita klasifikasikan dalam 6 bahagian seperti yang kita sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lebih jelas yang berikutnya. Adzhabu bidzahabi. Nyamuk sekarang ini kenapa ya? Untuk menyambungkan ya, nah, sama lah, alhamdulillah lah, anda syukur. bukan apa? Saya tak mau kalau saya saja kena gigit nyamuk. Ada dua berapa biji nanti di sini lagi. Kalau antum juga kebagian, saya syukur banget, alhamdulillah. Jadi musibah itu sama dirasakan, problem sama dirasakan. Kalau nak tahu rasanya punya pasangan hidup lebih satu, bagus juga. Tahu itu rasanya. Satukan hati-hati mereka, ya Allah. Kalau satu saja biarlah disatukan. Tak perlu alif baina qulubina. Sebab kita sudah mu'alaf. Tak paham, tak payah paham juga tak ada masalah. Antum tak payah respon lah. Tak payah respect tentang apa yang saya maksud. Allah. Jadi kadang-kadang
dengan sesiapapun itu tidak dapat menghayalkan dan juga tidak dapat membayangkan tentang keadaan, tentang problem, tentang penyakit, tentang huru hara, tentang ancaman dan lain sebagainya, kecuali kalau pada itu dia pernah menghadapi. Kalau dia pernah menghadapinya, ya Allah, dahsyatnya ya Allah, baru ya. Kalau belum pernah terkena musibah itu, rele aja, tengok, tahu aja saja, gelah dia. Begitu terkena, sakit ya, iyalah, memangnya menurut anda apa, nyaman kah terkena becu? Kita kadang-kadang tengok kawan terjebak, terkena batu, terluka, kita ketawakan, oh, hati-hati kamu. Orang kesakitan terus diketawakan lagi. Disebut hati-hati pula. Sudahnya ketawa, menyalahkan lagi. Begitu dengan dia, blok masuk ke dalam selokan air. Rasain situ. Bukan membalas, tidak. Tapi kepuasan tuh kadang-kadang seperti itu. Ini nyamuk nih, ini gigit terus nih nyamuk. Masya Allah, ada apa saya sekarang nih? Ada darah kotor kah? Allah. Itulah. Pak Ji, yang dari kumpulan Mesti Sya'alam tuh, yang katanya 3 malam di sini ya? 3 di 3 malam. Jadi yang hampir tiap minggu usaha daripada mereka-mereka, ada satu persatuannya apa namanya saya lupa. Hampir tiap minggu 2-3 berapa orang yang masuk Islam. Kumpulan itu dalam 40-an lebih, semuanya yang pincin, yang tua-tua. Jadi tiap kali saya menyampaikan tazkirah di Masjid Sya'alam, mesti selepas Jumatan akan ada yang diistiharkan, yang disyahadatkan. Diminta para jamaah yang berkelapangan untuk menyaksikan pensyahadatan 2 saudara baru kita. Seperti itu, seperti minggu kemarin, maksud saya Jumat yang lalu. Lepas pengisytiharan dari itu salaman, walaupun cerita anak dah tahu dah sebelumnya, tapi tak pasti tanggal berapa, hari keberapa, Berapa lama di sini itu tidak pasti. Kemarin juga salaman, alhamdulillah kata beliau, tempatnya nyaman, sejuk, alhamdulillah, tak ada nyamuk. Beliau kata tak ada nyamuk. Saya pun bersyukur, alhamdulillah, ala kulli hal. Tak ada nyamuk, datang nyamuknya sekarang. Kadang-kadang tuh dia, orang tuh tak sakit, padahal tuh dikatakan awak sakit kah? Nampak seperti pucat ya, sakit kah? Akhirnya sakit kita balik rumah. Tadi kata tak ada nyamuk, datang nyamuknya. Mungkin barangkali supaya jangan sampai terasa bangga sangat dengan sesuatu. Anda tidak pernah rugi kan? Anda perhatikan dalam bisnis kamu, hal tidak berhasil, keuntungan Masya Allah terbarakallah. Tidak pernah kan? Kalau saya ya arhamar rahimin, selalu saja. Kalau tidak membengkrapkan pun ruginya kadang-kadang sampai 50%. Sementara anda ikut pengamatan saya, tidak pernah rugi langsung. Terus 3 minggu kemudian habis modal kita. Omongan Haji itu apa sebenarnya? Kalimat ucapan Haji itu terlalu asin betul barangkali, sehingga sampai mempengaruhi kepada perekonomian orang. Hati-hati, ada orang-orang yang cakap semacam itu, yang kalau pada itu dia cakap, berlaku kepada kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adzhabu bidzahabi wal fiddati bil fiddati, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syait dengan syait pun juga daripada jenis gandum. Sayakah yang zalim dia kah? Mati nyamuknya saya pukul. Kata nyamuk, awak yang zalim. Sasaran aku cumannya sekedar untuk mendapatkan darah awak sikil. Sementara kamu telah menjatuhkan hukuman mati ke atas aku. Sedahsyat-dahsyat gigitanku paling membuat anda ada apa namanya nih bahasa Malaysia, banjar bial. Hah? Yang ini nih. Nah itu dia. Dalam 3-4 jam hilang. Tapi kamu menjatuhkan hukuman mati ke atas aku. Aku kehilangan keluarga dan keluargaku kehilangan aku.
kamu zalim wahai manusia. Kira-kira bagaimana nanti kita hari kiamat ya? Kalau nyamuk saja minta pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya Allah, Arhamar Rahimin. Ternyata kita dipersoalkan dengan nyamuk ataupun juga yang sejenis serangga. Nabi kita hanya komen seperti ini, di saat seseorang digigit oleh serangga atau juga semut, langsung saja sarang semut dibakarnya. Nabi kita bersabda, kamu itu membakar umat yang bertasbih, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Tapi Nabi kita tidak katakan hukumnya haram. Allah, kita dalam kaidah la darara wa la dirar. Qala, hitung. Tapi ini secara dipecahkan, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian syair dengan syair, syair dengan gandum, maknanya sama kalau dengan bahasa kita. Tapi jenisnya, dia daripada jenis gandum, tapi dengan kualitas yang berbeda. Tamar dengan tamar. Garam dengan garam. Kata ulama, garam dengan garam di situ, itu adalah sebagai salah satu misal. Sebagai misal terhadap kumpulan jenis-jenis perincak. Rempah-rempah atau bumbu. Semuanya dijual dengan mislan bimislan, sukatan yang sama, timbangan yang sama, sawa bisawa, artinya sama-sama, ya, dan biadin, serah terima dari tangan ke tangan, tidak boleh ada yang terlambat. Kalau seandainya ada yang terlambat, disebut dengan bayun nasa, disebut dengan riban nasa, ada ribal fadol, ada riban nasa, ada riban nasia, ada ribal qardi. Oh, mana ya Allah arhamar rahimin, baru datang dia. Qala yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Bahasa hukum yadan biyadin itu adalah taqabut. Ada istilah taqabut, ada istilah tamatul, ada istilah halan. Yang walaupun serah terima tapi terlambat pun juga akan menjadi riban nasa. Qala fa'idha talafait hadil asnaf, apabila jenis-jenis itu sudah berbeda-beda, apabila jenisnya berbeda-beda, maksudnya kita menjual emas dengan perak, menjual gandum dengan tembikai, menjual tembikai dengan semang, dengan durian, atau juga menjual garam dengan cabai dan yang sejenisnya. Apabila jenisnya itu berbeda-beda, Nabi kita bersabda, babi'u kaifa syaitum, maka juallah sesuka kamu, tapi tetap juga takabut yadan biyadin. Tetap serah terima, tak boleh. Saya masih ingat di kampung, kampung kami namanya Harus, terkenal dengan buah labu, disebut dengan waluh Harus. Sedap, nyaman, enak, kental, liat, gitu mungkin dengan bahasanya. Yang kedua mentimun, yang ketiga ubi. Sedangkan di kampung yang kira-kira jarak ukurannya tidak lebih daripada dalam 5-6 km, itu yang banyak Ramania. Apa Ramania bahasa Malaysia? Terpaksa didefinisikan terlebih dahulu. Masaknya pun masih ada rasa masam-masamnya. Kalau pada waktu dia masak kuning. Dan kadang-kadang kalau pada masa mentahnya itu diracik-racik untuk kita buat sambal, untuk kita buat perinca, atau seperti apa, Allah, apa ya Ramania. Bijinya ungu, kalau tidak salah. Apa Ramania? Bahasa Indonesia apa? Orang Indonesia saja tidak paham, apalagi. Bagaimana? Dia bijiannya besarnya sebesar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebesar buah rambutan. Licin. Kalau digigit, krek, bunyi macam itu. Tak tahu ya, lamanya. Lapat itu penting lah. Hah? Masam. Kalau dia masak, masaknya kuning. Hah? Rumbia. Hah, mimir. Kalau kita mengupasnya, kita tidak kupas kulit. Kita langsung belah. Menyisir dengan biji. Makan,
baru kita keluarkan kulitnya. Hah? Biji ungu. Lumpia. Ah, Ramania. Malaysia tak boleh sebut Ramania, lumpia. Ah, perasan buah tuh. Bulat. Licin. Hah? Tundang. Tundang. Kalau mentah masukkan air, asam jawa, garam. Nah, dengan ikan kering. Ya. Tuh, ya. Nah. Ya. Jadi nanti dengan mereka datang ke tempat kita, tukar. Lumpia tadi itu ditukar dengan ubi, tukar dengan labu. Kita juga kalau kita perlukan tanaman daripada mereka seperti itu. Mereka tanam jagung, kita tukar buah dengan buah. Boleh, boleh. 10 kilo yang itu, 3 kilo ini, tidak ada masalah. Tapi dengan catatan, ya dan dia diam. Serah, terima. Tidak boleh, ini besok, ya ini sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, itu asna pribawiyah disebut. Zahab dengan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum jenis lain lagi dengan gandum, taman dengan taman, mini dengan mini, itu 6 macam disebut dengan asna pribawiyah. Tapi kalau kita kumpul-kumpulkan, 1 emas dengan emas, perak dengan perak, 2, yang ketiga itu adalah makanan dengan makanan. Kalau kita gabungkan makanan dengan buah-buahan, berarti jadi 1, 3 macam. Kemudian yang keempatnya itulah jenis al-abazir, meleh dengan meleh, garam dengan garam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, adzahabu bidzahabi, emas dengan emas, waznan biwaznin, timbangan dengan timbangan yang seumpama. Perak dengan perak sama timbangan, mistan bimistin, paman zada, hadis awista zada bahwa riba. Ulama mengatakan bukan hanya zada awista zada, itu kembali kepada makanan, buah-buahan, gandum, duit dan yang seumpamanya, bahkan kepada apa saja kita transaksikan zada awista zada, tambah atau minta tambah 1000 jadi 1100, simpan duit di bank, bank bagi 1100, simpan uang 10.000 dalam 2 tahun menjadi 13.000, yang hak 3.000 itu adalah riba yang kita bicarakan sekarang. Zada bertambah pada masa mengembalikannya, awista zada atau kita minta tambahan daripada mereka, disyaratkan atau tidak disyaratkan, tidak ada perbedaannya. Jadi tidak ada tempatnya pendapat mengatakan kan saya tidak minta lebih. Di samping juga ada hadis yang menyatakan khairukum ahsanukum qada'a, sebaik-baik kamu orang yang paling bagus pembayarannya, khairukum semulia-mulia kalian orang yang paling baik memberikan balasannya atau pembayarannya. Yaitu bagaimana? Misalnya kalau pada itu dengan kita pinjam beras, minta maaf, saya kami mungkin panenan nanti dalam 3 bulan ke depan. Boleh tak kalau saya nak pinjam beras dalam 200 kilo buat kenduri resepsi pernikahan. Jadi insya Allah lah, paling lambat pun dalam 3 bulanan, kemungkinan dalam 2 minggu saya sudah boleh gantikan beras awal. Fair, tak ada masalah, pakai saja, silakan. Saya ambilkan atau anda ambil sendiri? Ya, tak ada masalah, bagi saya ambil sendiri juga oke. Saya akan ambil 10 karung nanti, 10 kali 50 berapa? 500 kilo. Ker, saya ambil 10 karung dulu. Ambil 10 karung, buka gudang, kita bawa. Kemudian 3 minggu ke depan, alhamdulillah kita juga punya stok beras selepas 3 minggu kemudian. Maka beras yang 10 karung tadi itu kita gantikan dengan jenis yang kualitinya lebih bagus. Itu sangat-sangat dianjurkan dengan cara pembayaran seperti itu. Atau juga dengan kita membayar lebih. Pinjaman kita 10.000 RM, terus kita bayar 11.000 RM tanpa syarat. Sepakat ulama mengatakan itu boleh pada hari pembayaran. Maka bagaimana hukumnya juga dengan bank? Bank tidak mensyaratkan akan bayar lebih. Bank bagi uang lebih kepada kita. Jadi alasan kita, pertama kita tidak meminta lebih. Yang kedua, bank juga tidak mensyaratkan. Maka dari sudut mana keharamannya? Ulama mengatakan kita sudah ada di kepala kita kalau pada itu kita simpan duit di bank, berapapun jumlah total simpanan kita mesti nanti dengan bank akan membayar lebih. Kalaulah tidak ada syarat daripada kedua belah pihak, tapi itu sudah menjadi tradisi dan juga sudah menjadi satu kebiasaan,
maka tradisi dan kebiasaan tersebut itu hukumnya sama dengan syarat yang kita syaratkan. Syaratnya macam mana, Ridwan? Entah kalau nak pinjam dari 1 sampai kepada 1 juta nak kasih. Tapi 1 menjadi 1 sesuku. 1 juta jadi 1 juta sesuku. Dari 1 juta menjadi pada 1 juta 250 ribu RM. Itu syarat pinjaman saya per 2 tahun. Bukan setahun, per 2 tahun. Akur. Ana insya Allah dalam jumlah bilangan berapapun akan ana bagikan. Itu haram, secara pasti haram. Kena disyaratkan. Sementara ana tak ada syarat apa-apa. Ana bagikan sama Ridwan uang 1 juta. Ternyata pada masa pembayaran Ridwan bagi saya uang 1.200.000. Kata ulama kalau tidak ada syarat boleh-boleh saja. Itu kalau tidak jadi tradisi. Kalau yang tadi sudah jadi tradisi, yang sekarang sudah jadi tradisi, sudah jadi adat kebiasaan, tiap orang yang menyimpan duit di bank, yang walaupun tidak ada persyaratan daripada kedua belah pihak, tetap saja kita tahu nanti kita akan dibayar lebih. Maka dikaedahkan perkara tadi itu, al-ma'rufu urfan kal masyrut ita syarta, al-ma'rufu urfan kal masyrut isyarta, yang dikenal secara urup, secara adat istiadat dalam muamalah kita sehari-hari, itu sama dengan syarat yang disyaratkan. Yang walaupun kita tak sebut tentang bayar lebih, tapi pada saat ada urupnya, kebiasaan atau kebanyakan kita simpan duit di bank, kita ingin dapat lebih daripada bank. Yang walaupun tidak disebut, secara urup, secara adat istiadatnya seperti itu sama dengan syarat yang kita syaratkan. Nabi kita bersabda, faman zada, yang minta lebih, tak apa saya bagi modal, tapi nanti bayarnya lebih, atau tak apa saya bagi 10 ribu ringgit untuk memodali, untuk menunjang perekonomian atau juga usaha Anda. Tapi diingat-ingatlah aku, saya minta pada tiap bulan Anda bagi saya 500. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Her, tak sakit. Mas kena tengahnya sini, bukan kena belakangnya. Sakit ngaku sakit lah. Memang tak sakit, alhamdulillah. Kalau sakit saya menjerit. Menjerit pun tidak menghilangkan sakitnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat terjauhkan saja dulu. Tak ada matahari hari ini. Hari ini malam Lailatul Qadar malam kemarin. Siang harinya matahari terbit, tidak ada pancaran cahaya yang kuat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Nabi kita menugaskan Sa'id bin Ghaziyah untuk pertanahan Khaybar. Khaybar tanahnya subur. Fajaa Abi Tamrin Janibin. Semalam pada saat buka puasa, katanya tamar yang besar yang bijinya seperti buah pinang itu tamar dari Palestina. Ada yang mengatakan tamar itu daripada Amerika. Pernah makan tamar itu besar, bijinya besar sekali. Sebiji itu sudah cukup untuk 23 rakaat sembahyang tarawih. Sekarang bergurau dengan kawan-kawan kalau pada waktu makan, kalau kita nampak dia kalau nasi beraninya banyak, jangan pecabut selepas perkali salam awak karena sampai 23 rakaat. Tuh, nasinya seperti gunung jerai. Kalau nak bercabut lepas 4 rakaat 4 kali salam, kau cedok aja. Jangan bertambah. Gitu sekarang. Jadi kita pun jadi segan. 23 rakaat ya. Bukan 23 rakaat, lapar bang, lapar. Kita ngaut banyak tuh karena lapar, bukan nak buat sembahyang 23 rakaat. Qala, jadi tamar janib, bijiannya besar-besar. Di Madinah ada satu jenis tamar disebut dengan tamar ambar. Bijiannya besar seperti buah pinang. Manis, nyaman, nikmat, besar. 3-4 biji saja kita sudah kenyang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lutam di Khaybar, kata, apakah semua tamar, buah tamar Khaybar itu besar-besar seperti itu? Seperti tamar janib? Nah ya Rasulullah, tidak. Lah wallahi ya Rasulullah. Inna lana khudu sa'a min hadha bisa'aini bisalasa. Bisa'aini au bisalasa. Sesungguhnya kami mengambil satu sa' janib yang gedean, yang besar seperti ini, dengan 2 sa' ketiga sa' daripada jenis yang lain. Sama sajalah. Durian
Katakan saja tengok durian matol atau berokok, bijiannya tak ada, bijinya kecil seperti musang king. Musang king kalau dikambingkan dengan kambing king bijinya besar. Kamu cari saja, jangan ikut berapu dengan saya. Musang king 35. Ayam king ada? Hah? Ayam king? Maksud saya di 24. Oh, di 24 ada. Kalau di 24 takkan 50 ringgit saja sekilunya. Di 27? Hah? Di 27? Hah. Kalau ada 25 berarti ada 24. Juga ada 27. Allah, tak tahu penamaan itu dari mana sebenarnya. Jadi musang king, bijinya kecil sekali. Sementara yang durian kampung bijiannya besar, isinya sedikit. Isi sedikit, biji besar. 1, 2, 3 biji daripada musang king mungkin sama dengan 5, 6 biji daripada durian kampung. Jadi pada waktu kita tukar antara musang king dengan di 24, musang king katakan saja 10 kilo, 5 biji. Sementara dengan di 24 itu 20 biji, 20 kilo. Itu bagaimana hukumnya? Nabi kita tanyakan, apakah kira-kira semua tamar yang ada di Khaibar itu sebesar janib? Kata mereka, tidak. Justru kami untuk mendapatkan satu sah, satu gantang daripada tamar yang seperti ini dengan 2-3 sah daripada jenis tamar yang lain. Nabi kita bersabda, la taf'al, tak boleh begitu. Tak boleh tukar tembikai dengan tembikai, gandum dengan gandum, durian dengan durian, rambutan dengan rambutan, kecuali kalau sama sukatannya atau takarannya. Qala la taf'al, bi'il jam'ah bidarahim, jual kesemuanya itu. Al-jam'ah, ada yang mengatakan jam'ah itu adalah nama tamar, atau al-khalid minat tamar, campur baut daripada jenis tamar dengan uang darahim. Nanti dengan uangnya belikan tamar janib. Itulah tadi sebagaimana saya katakan. Kalau tidak, tamar itu cuma kita-kita berdua saja. Haji tak boleh makan tamar, Ghazali tidak boleh makan tamar, kawan-kawan tidak boleh makan tamar. Kami berdua dengan chef saja. Chef tamar janib, saya tamar biasa, saya tamar jamaah. Akhirnya kita, masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak, yang punya kebun rambutan, mereka sih yang punya, yang boleh makan rambutan. Yang punya kebun durian, mereka sih yang boleh makan durian. Yang lain tidak boleh makan, karena mereka tidak menanamnya. Tapi pada saat tidak dibolehkan durian dijual dengan durian, atau durian kalau dijual dengan rambutan, harus dengan ia dan biadin, agak membebankan juga. Maka untuk lebih cepatnya, dengan kita jual dengan duit, duitnya baru kita berikan kepada jenis yang lain. La taf'al, bi'il jam'a bidarahim, summab tak bidarahimi janiban. Kemudian tak beli dengan dirham tu janiban, jual dulu beras biasa, nanti baru kita berikan basmati. Orang pasar, masyarakat lingkungan dapat makan nasi, dalam waktu yang sama kita dapat duit, dan duit boleh kita gunakan untuk segala keperluan. Fakadzalikal mizanu, begitu juga dengan timbangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is suburah minat tamri lati la yu'lam makiluha bil kailin musamma minat tamri. Takut kalau timbangannya tidak sama. Suburah, tumpukan daripada makanan, daripada gandum, daripada padi, daripada beras, daripada tepung. Jadi katakan saja setumpuk daripada buah tamar, setumpuk daripada buah durian, kita jual dengan durian. Setumpuk daripada buah tamar yang tidak diketahui berapa sok, berapa hitungan sukatannya, dijual dengan tamar, terserah jenis yang seperti apa, tapi yang kita ketahui sukatannya. Jadi timbangannya 3 karung ada di rumah, 3 karung, 1 karungnya 20 kilo, berarti 60 kilo. Kita jual dengan setumpuk daripada tamar yang kita tidak tahu ini beratnya dalam berapa kilo. Kalau seandainya setelah ditimbang pun ternyata sama-sama 60 kilo pun tetap hukumnya tidak boleh. Kenapa? Sebab pada masa ta'akud, pada waktu ijab kabul, kita tidak tahu timbangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sabrati minat tamri lati la yu'lam makiluha bil kailin musamma minat tamri. Ini kuntu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'amu bit-ta'ami, makanan dengan makanan, mitan mislin. Allah. Kalau seandainya ciuduk,
ciodok dijual dengan keripap, tukar dengan keripap. Ciodok atau donat dijual dengan keripap. Gimana Ridwan? Boleh tak boleh? Ridwan dagang keripap, Bang Taufik dagang donat, boleh tukar tak? Donat dengan keripap. Hah? Boleh. Syaratnya? Tak kubut saja. Syaratnya hulul. Tidak disyaratkan tamatul. 3 biji atau 30 kilo donat dengan 45 kilo keripap. Boleh? Boleh. Idza talabatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum, apabila jenisnya berbeda-beda, jualah sesuka kamu, tapi dengan catatan taqabbus ratima. Silakan donat, ambil keripap. Tak boleh keripapnya baru nak digoreng-gorengkan. Tamat, matabak belum buka lagi. Baru nak di nanti buat matabak. Saya pun tahu teorinya saja, pada mana tahu. Bagi minyak sikit supaya cepat masuk. Tukang martabak tak pakai baju kadang-kadang. Teringat dari. Takut dengan Allah aja. Jadi dikatakan. Tadi itu saya bilang tak apa ya, jauh-jauh aja situ nanti kena kepala. Syukur kalau tak kena kepala. Kalau kena kepala luka macam mana? Abut lagi nanti mahat. Datang ibu lagi, ngekong, ada apa? Saya mahat kena kecatan durian mana durian. Ini kulit, tapi beda dengan kulit durian. Senang saja, cuma kayu sama kayu, Ji. Iyalah, tapi kayu kapal Allah itu tebal, kayunya aku nipis. Hancurlah sampannya aku, hancurlah kapalnya aku. Yang penting kita selamat. Itu kan kayu sama kayu. Apa problemnya? Disimpan betul ucapan kayu sama kayu tadi itu. Ada musim durian, dia panggil, datang ke dusunnya, lepas durian di kepah atau di koya, makan durian, kulit yang paling tajam, plong, pukulkan ke kepala. Hei, sialan loh. Ya, kenapa? Kamu tak tahu? Dah, cuma kulit sama kulit. Kulit sama kulit, ini kulit kepala dengan kulit durian. Takkan kulit kepala tak boleh bertahan dengan kulit durian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, Allah, alhamdulillah. Jadi cerita, hanya takut dengan Allah tadi itu ucapan Imam Ibrahim Ibn Adham. Yang pada saat berlaku gempa, beliau tidak beranjak sedikit pun daripada tempat posisi beliau. Tak bergerak orang pada lari melompat beliau tak. Dikata beliau sepecangan sampai Allah tengok di dalam hatiku. Ada rasa takutku kepada selain Allah. Jangan sampai Allah tengok ada rasa risau dan takutku kepada selain Allah. Jandawala. Kita takut daripada segala-galanya. Man khafallah khafahu kullu syai. Wa man lam yakhafillah khafa min kullu syai. Orang yang takut kepada Allah, semua akan menakutinya. Dan dengan orang yang tidak takut dengan Allah, semua akan menakutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mitan bimitin wa kana ta'amuna yawma idin asy'iru. Hadis yang sama. Secara itu yawma khaybar kiladatan, artinya kalung, rantai, kalung. Bisnai asyara dinaran, saya membeli kiladah kalung dengan harga 12 dinar emas. Yang kalung tadi itu terbuat daripada emas dan juga ada terdapat wakharazun. Kharaz itu adalah bijiannya. Jadi kalung kan ada bijian, kadang dari plastik, kadang-kadang daripada tulang, atau daripada apa. Qala papa sautuha, kemudian saya pecahkan, saya asingkan antara kharazat bijiannya dengan rantainya. Pawajat tupi aksara minisna asyara dinaran, ternyata dengan masa lebih daripada 12 dinar, dibeli dengan harga 12 dinar.
Fadzakartu zalika, maka aku ceritakan kejadian tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, la tuba'u, tidak boleh dijual rantai itu, rantai. Jadi katakan saja cincin. Ini misalnya kan muamalah kita untuk kita beli cincin, untuk kita beli gelang, untuk kita beli jam tangan daripada emas. Tapi selain daripada emas ada juga rantai, ada juga yang selain daripada emas. Begitulah juga dengan cincin, ada batunya. Maka dengan cincin tadi itu katakan saja cincin yang dibingkai dengan emas, bingkainya emas, batunya zumrud atau juga superjat atau yakut, nilam dan lain sebagainya, dijual dengan harga dengan uang dinar senilai tidak kurang daripada dalam 50 dinar emas. Dinar emas 50 dinar. Maka kalau kita nak menimbang untuk memastikan apakah kira-kira boleh atau bagaimana cara penjualan yang semacam itu, kalau kita pisahkan antara emas cincin, emas gelang, emas rantai tadi itu daripada permata, daripada bijian, batu, berlian, intan dan yang seumpamanya, kalau emasnya ternyata beratnya juga 50 dinar, oke, silakan saja, tidak mengapa. Tapi kalau lebih, maka wajib kita pisahkan, lepaskan. Sekarang ada jenis timbangan yang mampu untuk menimbang emasnya saja. Jadi tidak mesti harus dipisahkan. Timbang cincin yang ada batu cincinnya, ada zumrud dengan superjatnya, yang tertimbang hanya emasnya saja. Dia sudah boleh memisahkan antara emas dengan yang lain. La tuba hatta tusan. Jangan kau jual kecuali setelah kau pisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nabi kita mencegah kita menjual hayawan dengan hayawan, binatang hidup dengan binatang hidup secara berutang, kambing dengan kambing, kerbau dengan kerbau, lembu dengan lembu. Beberapa kali saya tengok muka lembu dengan muka kerbau, nampak tak pernah kelihatan senyum. Tadi malam tuh waktu turun kemari ada serombongan kerbau, muka nampak serius saja, butuh seperti nak menerkam orang saja. Kalau kita sudahnya ketakutan, tengok dia kan ada tanduk, bagilah nampak kelihatan ceria, senyumlah kamu. Kalau tak ceria pun senyumlah, jadi nampak tidak menakutkan orang. Ini sudahnya ada tanduk, badan besar di tempat yang gelap, muka serius lagi. Nah, jadi jangan jadi seperti lembu, jangan juga jadi seperti kerbau. Jadi yang walaupun mungkin barangkali orang bimbang, risau, tapi kita senyum. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Supaya tidak menakutkan orang-orang. Allah. Hadis. Naam. Wa'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabay'tum bil 'aynah wa akhadtum al-aznab al-baqari wa radhitum bil zar'i وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Nabi kita bersabda, apabila dengan kalian melakukan transaksi jual beli inah, jual beli secara inah, wa akhadtum atnabal baqar, dan kalian menggunakan ekor-ekor lembu, maksudnya cemati, rotan dan yang sejenisnya untuk merotan rakyat, untuk merotan orang-orang, fa'akhadtum adnabal baqar, dan kalian ridho dengan bercocok tanam, berkebun, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan kewajiban kalian berjuang di jalan Allah, berjuang untuk menyebarkan agama dan kebenaran, sallallahu alaikum dulan, Allah akan timpakan kepada kalian suatu kehinaan yang tidak mampu, tidak ada sesuatu yang mampu untuk menanggalkan, mencopot dan melenyapkannya kecuali kalau pada saat kalian kembali kepada agama kalian. Kita sekarang sudah musallah, telah ditimpakan zul. Orang sudah tidak takut dengan negara Islam, dengan orang Islam, dengan kaum muslimun di mana saja mereka berada. Bahkan dikatakan kalau kita ingin tahu marwah yang paling murah, darah yang paling murah, emis yang paling murah, itu adalah marwah darah emisnya orang Islam. Nah, dicumarkan seperti apa satu orang Yahudi dibunuh sama orang Palestina,
seorang Yahudi dibunuh oleh seorang Muslim, itu kiamat dunia membicarakan. Tapi sekampungan habis, orang Islam dikuburkan hidup-hidup, tidak ada sebutannya dalam media massa. Murah betul darah kita orang Islam. Asbab musababnya seperti yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, sallallahu alaikum dulan, Allah akan timpakan kepada kalian suatu kehinaan. Marwah sudah tidak ada, harga diri pun juga sudah tidak ada, penghargaan non muslim orang ramai pun juga sudah tidak ada, dikarenakan karena kita meninggalkan kewajiban kita yang diantaranya kewajiban jihad fisabilillah. Al-bay'ul inah, ini istilah baru. Bay'ul inah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang saya tolong. Ashraf. Hah? Ashraf. Ashraf. Saya nampak dengan Ashraf di banyak duit. Jadi saya pun datang sama Ashraf. Rap. Rap ya. Rap. Anak-anak beli motor renta. Anak-anak beli motor renta itu utang. Antara jual harga berapa? Sebut. Tampang antara motornya juga. Saya pun tahu antara ada motor. Ana minat sungguh dengan kereta anta. Antara jual harga berapa? Gabi. Sebut angka. Berapa? Tapi saya belinya berutang 5 tahun. Nak jual harga berapa? Hah? Tak apalah jual atas angin. Nah, anda takut. Ya Allah, misal saja ada ketakutan. Oke, Sef. Entah ada rumah. Abi minat rumah abang, mama Sef. Tapi abi belinya berutang. Sef nak jual berapa? 500 ribu, RM. Oke. Oke, saya kata, Sep, saya beli rumah Anda seharga 500 ribu RM berutang dalam jangka 5 tahun tuntas pembayarannya. Per bulan sekian. Selesai. Hitam putih. Hitam atas putih. Gitu. Ada kwitansi atau ada reset dan lain sebagainya. Jadi Sep telah menjual rumahnya kepada Abi seharga 500 ribu RM bulanannya sekian selama 5 tahun cicilannya, angsurannya selama 5 tahun. Saya juga ada rumah, untuk apa saya beli rumah awak? Saya nak jual rumah saya ini tunai sama Anta, beli berapa? Tunai saya, ya tunai. Ini rumah saya nih, dan saya sudah transaksi, sudah serahkan semua kunci, surat penyerah semuanya sudah lengkap diserahkan sama saya. Saya jual kontan seketika itu juga. Bisa jual tunai ini. Anta jadi berapa? 400. Jadi 400. Itu namanya bay'ul inah. Jadi seolah-olahnya saya dapat uang kontan, dapat uang tunai 400 ribu, yang itu akan saya bayar 500 ribu selama 5 jam. Yang hak 100 ribunya tadi itu turiba. Nah, itu. Jadi kita tak ada tujuan. Saya bukan tujuan nak beli rumah. Untuk apa beli rumah? Ya Allah. Untuk apa beli kereta yang ada pun tak terpakai? Untuk apa beli tanah? Tapi sasaran utama kita nak dapat pinjaman, nak dapat uang tunai tadi itu. Tapi kalau kita dengan cara pinjaman, pinjam 400, bayar 500, riba hukumnya haram. Jadi kita buat hilah, itu namanya hilah. Bay'ul inah, bay'ul hilah. Hilah untuk menghalalkan riba. Kalau kita pinjam uang 1 juta dibayar 1.200.000 tidak boleh. Akhirnya bagaimana supaya kita boleh mendapatkan sesuatu tadi itu? Kita katakan aku beli dengan harga berutang senilai 1.200.000, kemudian kita jual tunai kontan dengan harga 1 juta. Saya dapat uang 1 juta. Jadi begitu sekarang muamalah di bank-bank Islam. Tapi ini tidak disepakati dalam mazhab kita, boleh.
Madhab jumhur hukumnya haram. Ulama Syafi'iyah, makanya bank-bank Islam yang ada di Malaysia melakukan penjualan yang semacam itu. Kita tanah beli laptop, kita tanah beli komputer, tapi kita tak dapat pinjaman daripada bank Islam. Berapa ribu? 5 ribu. Oke. Ji, beli laptop harga 6 ribu, berutang. Kemudian lepas itu dia beli. Cuma permasalahannya sekarang laptopnya tak ada. Jual atas angin, yang tidak boleh. Jadi bai'ul inah yang dipraktekkan sekarang ini pun juga tidak tepat. Yang walaupun ikut pendapat jumhur yang mengatakan itu boleh. Ulama ikut ulama Syafi'i itu boleh. Jumhur mengatakan itu tidak boleh. Terbalik, ulama Syafi'iyah saja mengatakan bai'ul inah itu boleh atas pertimbangan sebab itu jual beli. Tadi kita beli berutang, kemudian kita jual tunai. Tapi tidak ada khilaf cara yang paling ideal bagaimana? Beli rumahnya Syekh tadi itu, ana jual kepada Ridwan. Tuan, ana ada rumah di Medan. Cantik, bagus. Harganya 500 juta. Antara ana tahu. Oke, harus 500 juta. 400 juta Syekh. Saya beli dari Syekh 600 juta. Harganya 600. Saya jual sama anta 500 juta. Tak mau, terus kita langsung bayar 500 juta. Boleh, itu tidak ada masalah. Nah, jadi kita beli rumah berutang, kemudian kita jual tunai kepada orang lain. Yang dibicarakan di sini, membeli daripada seseorang, kemudian kita jual kepada orang yang sama. Dua kaul. Jumhur mengatakan itu haram, ulama Syafi'i mengatakan itu boleh. Kenapa? Sebab kedua-duanya itu adalah transaksi jual-beli yang dibolehkan. Sementara jumhur tidak memandang kepada transaksi jual belinya, memandang kepada matamat yang ditargetkan bukan jual belinya, bukan rumahnya, bukan tanahnya, bukan keretanya. Yang ditargetkan itulah uang tunai yang diperoleh daripada penjualan. Jadi seolah-olahnya menghalalkan riba atas nama jual beli. Yang salahnya sekarang seperti apa? Jadi kamu datang kepada manajer bank atau kepada staf Maybank, Maybank Islamic atau apa saja. Setelah kamu duduk di situ, kita nak pinjaman 10 ribu. Dia akan cari barang yang harganya 10 ribu. Tapi barangnya tak ada. 10 ribu. Oke, kalau begitu, saya jual kepada awak satu buah motor atau satu buah barang kemasan seharga 13 ribu RM berutang, dibayar secara berangsur-angsur selama 5 tahun. Setelah itu, dan saya beli kembali tunai dengan total nilainya 10 ribu RM. Selesai. Mas, barang kemasannya tak ada, atau keretanya tak ada, laptopnya tak ada, itu penjualan atas angin, itu memang secara disepakati tidak boleh. Sebab itu permainan. Tapi kita bersabda, apabila kalian bermuamalah, bertransaksi secara inah, wa akhatum, dan kalian menggunakan cemati, cambuk untuk merotan, untuk menyiksa dan menganiaya, wa raditum, dan kalian restu bercocok tanam, mengurus kebun dan perniagaannya, atau kebun dan dusunnya, kalian tinggalkan jihad, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian satu kehinaan yang tidak mampu untuk mencopot dan menanggalkannya sehingga kalian kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala. Makanya di Malaysia sejak pada beberapa waktu yang lalu oleh pihak-pihak tertentu ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad itu semuanya dibuang daripada kurikulum atau daripada muqarrarat pelajar-pelajar agama. Riwayat ini tambah parah lagi. Nabi kita bersabda, hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, man syafa'a li akhihi syafa'atan. Barang siapa memberikan syafaat kepada saudaranya seperti peguam dan pembela dan pengacara. Jadi atas perbincangan saya, alhamdulillah dia dapat pinjaman. Atas bantuan kita, atas syafaat kita, dia mendapatkan sesuatu. Kita jadi pembicara, dengan budi bicara kita akhirnya dia dapat tunjangan daripada kerajaan. Dia dapat komisi lah, lebih kurangnya seperti itu. Jadi setelah kita uruskan, halo, assalamualaikum. Ini Bapak Menteri ya. Begini Datu, begini Tan Sri, saya ada kawan di Mahat Anur.
Dan ini memang teman baik saya sejak pada waktu kami sama-sama di kuliah dulu, masa sama-sama di, jangan sebut Amsterdam, jangan sebut Yogyakarta, teman-teman, sama-sama di Mekah lah. Kita jadi suatu kebanggaan kalau pada waktu kita sama-sama di Amerika, maksudnya sama-sama kita belajar dengan non-Muslim. Apa yang tidak dibanggakan? Yang kamu dapat ilmunya mereka, sedangkan hidupmu belum pernah dilatar belakangi dengan akidah yang betul, dengan hukum hakam yang benar. Anda dapat ilmunya mereka, pahamannya mereka, tapi dalam waktu yang sama akidahmu telah terjual. Jadi bukan satu kebanggaan kalau seandainya anak kita hantar ke UK, ke Jerman, ke Itali untuk belajar agama kita daripada Orientalis. Apa yang nak membanggakan kalau pada itu kita memberikan atau juga anak kita belajar agama dari orang tidak percaya dengan agama, yang tidak percaya dengan agama kita secara khusus. Jadi tidak asing kalau seandainya mereka menolak Islam secara total, sebab latar belakang mereka bukan di latar belakangnya dengan pahaman yang betul. Hadis yang diriwayatkan di sini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, setelah kita ngobrol simbang dengan Bapak Menteri tadi itu, saya katakan ada salah satu daripada sahabat kami di sini, namanya Ridwan, dia asal Kelantan, dia orang baik, Masya Allah, tabarakallah, banyak nanti peminat awi di sini. Nanti sebut awi orang baik. Baiklah, memang baiklah, semuanya orang baik, baik belaka. Belaka tuh ada cerita dengan saya. Di Kelantan, Fatwan Bu Haji Abdullah Lumut apa? Saya bawa sekeluarga, umi dengan anak-anak. Selalu, kalau ke Kelantan mesti duduk di rumah beliau. Beliau tak bagi duduk di Paco, tak bagi duduk di hotel, sebab beliau yang sudah menanggung segala-galanya, beliau yang bagi saya gelaran Tuan Guru. Tuan Guru tak boleh duduk di Paco, tak boleh duduk di luar, duduk di rumah saya. Tapi rumah beliau pun juga seperti Hotel Bintang 5, cantik. Beliau rumah duduk di rumah kayu, hak sebelahnya rumah batu, cantik. Langsirnya saja sampai 2, 3, 4 lapis. Dilayan betul-betul. Dan walaupun beliau sudah tua, saya tidak dapat melupakan jasa baik dan juga kepemurahan daripada Tuan Guru Haji Abdullah Dobo Tapa, putra kepada Tuan Guru Haji Abdullah Abdurrahman. Datang Tuan Guru, naik atas dulu. Tapi tamu dilayan. Bukan tamu suruh naik atas sendirian, tak, dilayan. Jadi begitu juga kalau kita nanti didatangin tetamu, apalagi kalau tetamu, Masya Allah, tabarakallah, jarang-jarang datang ke rumah kita, atau diantara daripada orang yang kita hargai. Jadi kita tunjukkannya, walaupun tamu itu dia tahu sendiri sebenarnya. Kalau dia tahu pun dia nyari-nyari sendiri. Kalau tengok ada peti es begitu, mesti air dalamnya. Dia sudah tahu dah, dia tinggal buka saja lagi. Tak payah disuruh. Apalagi kalau sudah kenal. Nah, dengan beliau tidak seperti itu. Tua-tuanya beliau yang walaupun sudah lanjut usia, naik ke atas, naik dari bawah, naik pintu gerbang masuk, baik diangkat sama pelajar, sama santri, beliau sekali naik ke atas. Tunjukkan segala-galanya. Saya kalau nak minum kola, nak minum tengah malam, tuh peti es ada di situ, situ ada minuman ini subuh satu persatu, nanti jadwal makan, semuanya lengkap, komplit. Bukan setakat itu saja, bergurau lagi. Cerita lagi tentang Tuan Gurunya Abdul Aziz, cerita tentang Tuan Sulman, cerita tentang beliau baca doa dan lain sebagainya, cerita tentang pembangunan rumah beliau itu dibangun hanya dalam jangka 2 minggu, 50 orang tukang yang bekerja, pergi ke Mekah, balik rumah sudah jadi. Pernah maling masuk rumah beliau, rumah beliau itu penuh dengan perlengkapan, kalau untuk kenduri, jamuan, atau undangan kita hanya sekadar dalam 1000 orang saja. Tak perlu pijak itu ini. Lengkap cawannya, mangkuknya, semuanya komplit. Rumah itu terbuka begitu saja. Maling masuk. Begitu masuk, maling tak tahu jalan keluar. Mana ada itu jalan keluar? Akhirnya maling taubat-taubat dan nasuha. Dengan kita, bukan tak tahu jalan keluar, semuanya dia keluarkan. Maling tahu maling kan? Pencuri. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, kalau dilayan. Jadi sebelum dan setelah, orang dapur kena marah kalau seandainya terlambat bagi layanan sama Tuan saya sekeluarga, baik anak, istri atau saya sendiri.
Jadi kalau seandainya tidak ada laporan, memang namanya Ustaz Majdi sekarang sudah jadi tuh guru besar di Terengganu. Dia tak ngaji sampai saya bilang saja kalau ada tetamu datang dia kena urus tetamu dulu, makannya tetamu, kumpulan tetamu, masya Allah tabarakallah, betul-betul luar biasa, membanggakan kita dilayan seperti itu. Walhasil bukan setakat dengan anak, semua kawan-kawan yang ikut pun juga mendapatkan layanan. Jadi taunya nasi belau itu di rumah beliau lah, subuh nasi belau sedap, yang seperti yang di kawasan jalan yang tutup. Jalan kita ke Pasir Mas ada sedang sebelah kiri kalau kita ke sananya. Tuh sedap nasinya. Lampak lagi kita cicip makan. Loh. Jadi pada masa balik daripada ceramah, beliau dah tidur, tunggu anak dulu. Dah tidur, tunggu saya balik. Bukan saya, tuan guru, tunggu tuan guru balik. Tuan guru, alhamdulillah anak-anak semuanya makan belakang. Anak tak paham bahasa belakangnya apa. Semuanya anak-anak keluarga makan belakang. Anak pun tertanya-tanya, belakang itu jenis makanan macam mana? Belakang. Canai saya tahu, nasi belau sudah tahu, kripap tahu, donat tahu, tai itik pun juga dah tahu. Orang Kelantan sampai kekurangan makanan, tai itik juga dimakan. Orang Melayu kekurangan minuman, sampai tongkat juga diminum. Tongkat Ali. Tongkat bukan cukup diminum, Bang. Ya itulah. Kekurangan minuman sampai tongkatnya diminum. Allahu Akbar. Sampai tai itik juga dimakan. Tai itik dijual di mana? Kedai lalat. Ada kedainya di Kelantan juga. Makan belaka. Apa makan belaka? Gimana aja rasanya, macam mana makan belakang. Rupa-rupanya bukan jenis yang dimakan. Bukan kue, bukan cocor, bukan masakan. Belakang itu bahasa Kelantan maksudnya makan, dah makan semuanya. Macam itu anak-anak dah makan semuanya. Mereka sekarang dah tidur dah. Jadi maksudnya Tuan Sri tak perlu risau, anak-anak makan semua. Semuanya dah makan dah, itu maksud makan belakang. Jadi kamu jangan terperangkap seperti saya juga nanti. Tapi baguslah kalau paham, tak tahu paham juga supaya bingung juga seperti saya pada waktu itu. Sebab kalau tak tahu rasanya tidak tahu. Kalau pernah kejebak, keperangkap, baru. Masya Allah, tabarakallah, makan belakang. Itu gue tak tertanyakan sama beliau. Lo tertanyakan tambah pada muka. Belakang itu apa tentu? Makanan kan minuman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhi, barang siapa memberikan syafaat kepada saudaranya, fa adalahu hadiyatan, maka orang yang kita tolong tadi itu untuk kita bantu urusannya, kita telponkan menteri, kita telponkan ketua pengarah sehingga dengan urusannya selesai seketika itu juga, terus dia hadiahkan sesuatu kepada kita. Kan biasa nih di suatu perkara yang berlaku. Wajar lah Bang bagi saya hadiah sebab saya uruskan. Memang saya tidak berurusan dengan fisikal, saya urus dengan telepon, saya handphone, saya kirim berita. Saya katakan ada salah seorang sahabat kami di Tapakau, dia tuh begini. Selesai urusan anta, ataupun hari berikutnya datang ke rumah anak, bagikan saya satu jam tangan Rolex harganya 3.000 RM. Nabi kita bersabda seperti apa? Kepada orang yang menerimanya, fakat ada baban aziman, dia telah tebabit melakukan perkara pesat daripada perkara-perkara riba. Jadi kata ulama, maksud hadis ini kalau seandainya kita sudah berencana membantu dia secara tulus ikhlas karena Allah, itu yang kita tidak boleh menerima sembarang hadiah. Tapi kalau seandainya dengan kita tidak ada rencana, tidak ada niatan yang semacam terus-terus dia bagi komisi kepada kita, komision kepada kita, itu tidak ada masalah. Dia bagi hadiah kepada kita karena dia merasa dibantu, terus dia bantu kita, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh seperti cerita kaos, salah seorang daripada sahabat Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, selepas dia pandai baca Al-Quran terus dia hadiahkan satu busur panah. Nabi kita bersabda, kalau awak nak dapatkan satu busur panah daripada api neraka,
terimalah satu busur panahnya itu. Itu kata ulama, kalau orang itu sudah berniat, sudah bernazar, sudah nawa itu untuk memberikan pengajaran secara pri, secara gratis, secara percuma. Ingat ya, tiga bahasa kami sebut gratis. Kadang-kadang kami sebut juga percuma, sama dengan pri bahasa kita di sini. Jadi kita tidak minta sembarang bayaran. Qala bismillahirrahmanirrahim, di samping hadis itu lemah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Nabi kita telah melaknat ar-rasyi wal murtasyi, rasyi yang menyogok, yang memberikan riswah, wal murtasyi yang menerima sogokan, talibur riswah, yang meminta sogokan, minta dibayar sekian. Riswah itu kata ulama kalau bermatlamat dan bertujuan untuk merampas haknya orang lain. Jadi bagaimana kira-kira mana, bahkan saja itu seperti Bang Habib itu bisa kita riswah dia. Sebab yang menentukan diterima atau tidaknya di Madinah beliau. Loh Bang, tuh dalam yang diterima setakat 30 orang saja. Dan yang 30 tadi itu kita sudah seleksi, kita sudah adakan interview. Daripada 100 orang, 30 kita terima. Konfirm nama satu persatunya. Terus datang Pak Haji. Assalamualaikum Bang Hafiz. Ingat, Haji siapa sebenarnya? Tak kenal aku. Kita sejak dari alam arwah kita sudah berkenalan. Sebelum kita dilahirkan ke dunia kita sudah berkenalan. Minta maaf Haji, minta maaf. Di dunia kita pernah ketemu tak? Saya rasa belum. Tapi saya ada perlu minta maaf. Dari senarai anak yang mengajukan permohonan mengaji di JB, di Mahad An-Nur, itu anak saya. Prasanta yang pada masa di interview yang tak tahu langsung itu. Ditanya ke hulu, jawabannya ke hilir. Ditanya tentang nahu, jawabannya pekeh. Ditanya pekeh, jawabannya matematika. Itu anak saya itu. Oh, yang terlampau pintar. Iya, betul, yang terlampau pintar itu. Nah, saya sekarang ada perlu untuk Bang Hafiz. Kan kita ini kan sesama muslim, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Ini sedikitlah ya untuk ya ikram Ramadan lah atau apalah. Dapat berapa? 10.000. Apa nih Pak Haji? Ya, tidak ada apa-apanya. Itu cuma ikram saja untuk orang-orang seperti Bang Hafiz, memang wajar untuk diikram. Jadi kita sekarang untuk masukkan hadiah itu kita kena cancel salah satu dari per yang 30. Nah itu riswah. Tapi agar kita uruskan, tapi dengan tidak mengetepikan, tidak mengambil jatah orang lain, itu jasa. Itu komision, apa kita ambil. Boleh saja kita terima. Yang tak boleh itu macam mana? Sepatutnya Haji itu kalah masuk penjara hukuman gantung. Tuh, dalam case tertentu. Sepatutnya paling tidak penjara seumur hidup atau paling yang sewajarnya dah digantung seketika itu juga. Berat, kesalahannya berat. Tapi kena ini akhirnya bebas daripada hukuman. Itu namanya riswah. Jadi riswah merubah ketetapan hukum. Mungkin begitu lebih nyaman dengan bahasanya. Melayakkan yang tidak layak ataupun juga menidaklayakkan yang layak. Sepatutnya kita yang terpilih untuk menjadi menteri tersingkir karena kita tidak main duit, kita tidak bagi pelicin. Itu namanya riswah yang Nabi kita laknat. Allah. Tapi kalau seandainya dengan kita minta jasa, kita minta bantu, minta tolong, karena kita ada sedikit hadiah, ada oleh-olehnya, maka dengan urusan kita dipercepat. Nah, biasanya orang-orang itu selesainya seperti kita di Indonesia buat paspor. Itu riswah enggak? Kita di Indonesia buat paspor sampai seminggu baru selesai. Seminggu itu baru diinterview. Itu pun belum selesai lagi. Tapi ada jadi jalan belakang. Kalau lewat jalan belakang, 3 hari selesai. Tapi bayar 500.000. Di antara daripada yang terbabit, yang berbicara ini sendiri. Habis nunggu seminggu lama. Nah, jadi kalau kita tahu akan ada orang yang urusannya diketepikan,
Nah itu memang tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dia kerja keras, patutnya dia malam santai, tapi dia kerjakan di malam hari, hak kita tadi itu tidak ada masalah. Itu sebagai jasa dan juga sebagai upah komisen daripada kita. Itu tidak mengapa. Jadi yang tidak boleh merubah ketetapan hukum daripada iya kepada tidak, daripada tidak kepada iya. Sebenarnya bukan dia yang diberangkatkan pergi ke Mesir dapat beasiswa, melanjutkan studinya, tunjangan daripada pinjaman daripada MARA tidak kurang daripada dalam 500,000 RM. Kita tahu banyak kita dapat pinjaman, tapi anak kita pada masa di interview tamu duga ternyata serba tidak boleh. Yang boleh satu saja, duitnya. Dari segi ingatan, hafalan, pengalaman, latar belakang, tak ada langsung. Tapi justru dia yang pergi ke masjid, justru dia yang diberangkatkan ke Eropa misalnya. Ya Allah, kenapa? Sebab orang banyak main duit. Nah, jadi karena jatahnya 10, satu akan tergeser. Maka diambil jatah yang berkelayakan tadi itu, yang layak sepatutnya dia yang berangkat, justru dia yang diketepikan. Yang tidak layak sepatutnya dia disingkirkan, justru dia yang diberangkatkan. Itu namanya rishwah. Jadi ada kitab, dibaca kitab itu dan dicari. Punya saya ada dalam beberapa naskah di Bogor, tapi di mana sekarang saya tidak pasti. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi, namanya Al-Farku Bainal Hadiyati War Rishwah, perbedaan antara hadiah dengan rishwah. Yang mana yang hadiah, yang mana yang rishwah. Jadi kalau seandainya dengan kita akan bertoleransi dengan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, Pak Haji maaf, Pak Haji ini tidak boleh secara aturan. Mana ada di kitab ini kena-kena cukai. Ini cukai Lamborghini begini paling tidak dalam 1,5 juta. Allah, apa 1,5 juta? Awak bukan orang kerajaan, saya juga bukan orang kerajaan. Apa untungnya kamu dengan kerajaan? Kamu ikut undang-undang begini, kamu seumur hidup jadi pegawai, tidak bakal jadi orang kaya. Ikut aturan, menyusahkan kamu. Kamu punya anak banyak, perlu bebelanjaan yang banyak. Udahlah, apa 1,5 juta? Nih, 1,5 juta cash daripada saya. Senang, tuh. Perlu barang, pergi ke Mekah, lebek, Allahumma lebek. 1,5 juta. Dia cukai kereta Lamborghini tadi itu 1,5 juta. Coba pikirkan. Kalau kita ikut peraturan, 1,5 juta masuk kas negara. Kita tidak dapat untung apa-apa. Gaji 15.000, itu saja, tak bertambah. Tapi kalau main, begitu kan? Dia sebelah mata yang mana, sebelah mana? Dulu kita di Mesir, urusan seperti itu. Di Indonesia juga. Oh, tidak bisa nih, tidak bisa. Tidak boleh, ini haram. Ini menyalahi peraturan. Kalau matanya dah begitu, mesti ada jalan belakang. Orang dah selesai semuanya, baru kita nanti berurusan lagi dengan dia. Masuk nanti 100,000, 1,5 juta. Kita juga punya pertimbangan daripada bayar 1,5 juta. Lebih untung kita bayar 1,5 juta saja. Dia juga daripada tidak dapat apa-apa, lebih untung kalau ada apa-apa. Ya kan? Dapat apa-apanya berapa? 1,5 juta. Masuk sini. Tapi ini haram ya. Salah kamu. Saman. 150. Banyak. Sebab kita lajung dulu. Sepanjang 3 tahun saman kita sudah tidak kurang daripada 300,000 RM. Datang pada polis terapi. Cik. Kita dipadamkan sajalah payah-payah saya. Habis semuanya. Molos bersih. Kita tidak ada sebarang saman. Tidak ada sebarang telang yang harus dibayar. Ini hadiah untuk hari lebaran. 30,000. Ketangkap loh. 60,000. Saya penjarakan kamu bukit aman. 100,000. 100,000. Kebetulan saya minat mau beli perdana baru. Perdana baru pakai bodi Honda Accord harganya 115,000. Ini udah 100,000. Sebenarnya kalau secara undang-undang sih memang tidak boleh, tapi insya Allah nanti saya akan uruskan nanti dengan kementerian. Mana ada urusan kementerian apa? Itu di tangan dia semuanya. Tiga terus sign begitu, dah keluar peruntukan dari itu dapat 100,000. Alhamdulillah, syukur. Wah, akbar.
Itu apa hukumnya? Nah, hukumnya haram. Kenapa? Sebab itu akan menggeser haknya orang lain. Tapi kalau hanya setakat nak dapatkan jasa dan bantuan, yang tadi dia rehat terus dia kerja keras, itu tidak mengapa. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Hadis riwayat warra'ish bainuma, yang menjadi koneksi perantara antara keduanya pun juga seperti itu. Tiga buah, empat baris terakhir, cepat. Qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayujahiza jaisan. Wa anhu daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Abid bin as-sahabah, Nabi kita perintahkan untuk mempersiapkan pasukan panapidatil ibilu fa'amaru ayakhudha ala qala'is as-sadaqah. Napidat, habis ibil untuk tunggangan. Maka Nabi kita perintahkan amaru ayakhudha ala qala'is as-sadaqah. Fakuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini ila ibilis sadaqati. Karena mengingat ontanya sudah tidak ada, maka Nabi kita perintahkan untuk mengambil qala'is. Kalau isi sadaqah jamak daripada kalus wahyana katu syabatu, itu dengan unta betina yang masih muda. Ada istilah kambing muda, unta muda, masih muda. Itu ditukar dengan unta jantan. Pakutu akhud satu ekor bait dengan dua ekor bait daripada ila ibilis sadaqah. Maksudnya ila ibilis sedekah, sampai masa orang mengeluarkan sedekah ibil, maka yang sekian tadi itu akan dibayar daripada zakat unta. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan di sini, tidak mengapa dengan kita mengambil lebih. Ada pendapat mengatakan tidak boleh, hadis yang tadi ditathif oleh ulama, sementara hadis yang ini rijaluhu siqatun, kata ulama hadisnya kuat. Jadi satu ekor unta dibayar dengan tiga ekor unta betina. Bagaimana? Boleh, boleh saja. Ataupun juga dibolehkan karena keperluan. Jadi secara mutlak tidak boleh, tapi kalau ada keperluan seperti dalam peperangan, seperti keadaan yang semacam itu, kalau kita kekurangan unta, tunggangan, persiapan, peralatan perang, negara kita, keselamatan kita akan terancam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanati. Ada muzabanah, kemudian ada muhaqalah, yaitu ayyabi asamaraha itihi inka nanakhlan bitamrin kailan. Menjual buah yang masih ada di pohon dengan buah yang sudah dipetik, itu namanya muzabanah. Kenapa? Jadi diharamkan karena kita tidak tahu. Tahu dengan yang disukat di bawah, tapi kita tidak tahu berapa yang akan dipanen daripada pohonnya. Kalau ingkana karman ayyabi au bizabibin, atau menjual buah yang masih ada di pohonnya, haid artinya kebun. Menjual buah kebun, ingkana naklan bitamrin. Naklan bitamrin kailan, tamar itu sudah kering, sedangkan yang di pohon masih basah. Karman artinya buah anggur dijual dengan zabib. Bedanya zabib dengan enab. Enab itu kalau masih basah, anggur yang masih basah, bahasa Arabnya enab. Yang sudah kering namanya zabib. Tamar yang sudah kering disebut tamar. Yang masih basah namanya rutab. Wa in kana zar'an, tapi kalau itu tanaman, ayyabi au bikaini amin, naha an dzalika kulluh, dijual dengan kail dengan takaran tahun kemarin. Maksudnya tanaman yang dipanen tahun ini, yang masih di sawah, dijual dengan panenan yang dipanen sejak daripada tahun kemarin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anishtira'i rutabi bitamri. Apa hukumnya? Bolehkah seseorang membeli rutab masak separuh, kurma yang baru masak, manis, nyaman, nikmat, dengan tamar yang sudah kering? Tamar yang kering itu kena hati-hati, khususnya kita-kita yang sudah berumur. Kunyah, kadang-kadang bukan taman yang tertelan, giginya yang masuk. Tiga, gigi depan tak ada. Nah, itulah yang awak kunyah tadi itu. Kita salah alamat. Tamar kering yang dijual, yang diberikan. Itu bukan untuk dimakan seperti itu. Krak. Patah gigi depan kita. Bukan dimakan begitu, Bang. Itu untuk direbus, dimasak, diminum airnya. Itu kita buat jus yang kita sajikan. Itu tamar kering yang itu, toh. Hah, begitu cara memasaknya, cara memakannya. Ini enggak. Dapat hadiah tamar keras yang membatu, tuh langsung dimakan krok, 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 krok. Patah gigi semuanya.
Habis ya lah, gigi palsu mana boleh tahan dengan kamar yang keras macam itu. Kamarnya sudah jadi batu. Nah, andarika boleh. Nabi kita tanyakan, apakah rutab yang masa separuh itu akan berkurang timbangannya kalau pada itu dia kering? Ya tentu. Maka Nabi kita cegah, sebab tadi tamar dengan tamar harus sama sukatan dan hitungannya. Nah, anba'il kali bil kali, artinya menjual utang dengan utang. Utang saya dengan Bang Hafiz dibayar dengan hutangnya Hafiz sama Ghazali. Kecuali al-hawalah. Nah, itu terkecuali daripada bai'ul kali bil kali. Jadi al-hawalah itu kalau hitungannya sama, masa pembayarannya pun juga sama. Yang tak boleh itu macam mana? Tak boleh itu katakan saja, Bang Hafiz ada hutang dengan saya ada hutang dengan Ghazali. Jadi saya bilang sama Ghazali, ambil saja uangnya nanti sama Hafiz. Permasalahannya sekarang, Anda tidak kenal Bang Hafiz. Dan Hafiz juga tidak kenal Bang Ghazali. Kalau dengan saya, dengan Bang Hafiz sudah kenal-mengenal. Kami toleransi, kasih luang waktu lagi, tak ada masalah. Terlambat pun juga tidak problem. Belum tentu Anda mau seperti itu. Di samping, dengan Ghazali sudah tahu Anda. Insyaallah Anda tidak terlalu rumit, mungkin. Tapi dengan Bang Hafiz tidak tahu. Jangan-jangan ditangguh. Itu diantara daripada sebab larangannya. Bai'ul kali bil kali, menjual hutang dengan hutang, artinya menarik bayaran hutang tapi dengan perantaran orang lain. Tapi kalau seandainya Ridwa dengan Ghazali, saya ada pinjam uang dengan Ridwa sebesar 1.000 ringgit. Dalam waktu yang sama, Ghazali juga ada pinjam uang saya pun juga sebesar 1.000 ringgit. Ghazali harus bayar kepada saya pada awal Januari. Tadi malam tak tidur. Tidur enggak? Tidur berapa jam? Hah? Enggak tahu. Tidur di mana? Ini mustaqimah kah? Fudalah. Tadi dari mana? Tahu dari situ, tahu. Yang hantar kemari mahat kah, pondok kah, apakah? Hah? Ayah. Oh, suruh ayah yang ngaji, jangan abang. Ayah yang ngaji. Oh. Ya. Ayah disuruh sama saya yang ngaji. Memangnya awak tak boleh jadi wakil kan? Aku ngantuk ya. Oh, langsung kena marah sama ayah. Jadi bagaimana? Ghazali ini orang Banjar. Saya duduk di Bogor. Untuk dia bayar uang yang 1.000 RM, terpaksa dia terbang daripada Banjar ke Bogor. Berarti dia kena keluar uang kira-kira dalam 200 ringgit. Saya juga dari Bogor nak terbang ke Kelantan 2 kali terbang. Transit di KLI. Berarti saya kena habis uang tidak kurang daripada dalam 350 ringgit. 2 kali terbang. Udahlah kita perpendekkan permainannya. Ghazali bayar pada awal Januari. Saya juga kena bayar dengan abang. Ridwan pun juga pada awal Januari. Jadi saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada si Ridwan. Ridwan. Pada Ghazali. Ghazali. Li. Uang yang hak 1.000 ringgit itu bayar saja langsung sama Ridwan. Bayar saja langsung sama Ridwan. Nah, susah juga kalau begini. Kita kena samakan tiketnya dulu. Kita samakan tiketnya. Tiket Banjar Bogor habis 300 ringgit. Tiket Bogor ke Kelantan pun juga habis 300 ringgit. Begitu juga Banjar Kelantan pun juga 300 ringgit. Untuk menghemat tenaga. Jadi saya katakan, Ghazali, uang syarat yang pertama ridal muhil, yang kedua ridal al muhal alaihi dia pada dia, pada Ridwan. Ridwan ambil uang sama Ghazali. Ghazali restu dan akur. Allah. Jadi dengan saya, satu, saya tidak perlu terbang ke Kelantan. Dan Ghazali tidak lagi berurusan dengan saya, Awi, atau dengan si Ridwan. Nah, akan ngambil uangnya dia melalui Ghazali, tapi harus mendapatkan restu, terbalik dari itu, restu daripada Ridwan,
kabul daripada Ghazali. Oke, saya tak ada masalah. Kalau Sena pindahkan hutangnya, nanti saya bayar langsung ke Ridwan saja. Itu hawalah yang dibolehkan. Bayul kali bil kali, itu dengan kita menjual hutang dengan hutang. Saya tahu Bang Hafiz ada hutang dengan saya. Saya ada hutang dengan kedai. Saya belanja di kedai, ambil uangnya dengan Hafiz. Tak boleh begitu. Sebab kenapa? Kedai tidak ada urusan dengan Bang Hafiz. Bang Hafiz juga tidak ada urusan dengan kedai. Itu hutang saya dengan kedai. Belanja saya dengan kedai. Dan ini berlaku di masyarakat. Kenapa? Sebab kalau dengan saya yang berutang, mungkin dia kedai sudah kenal saya. Tapi pada waktu saya pindahkan kepada Bang Hafiz, kalau Bang Hafiz pergi tak muncul, tak nongol-nongol, tidak datang-datang, macam mana? Jadi kita bukan tidak percaya, tapi pada saat dengan kita dialihkan kepada orang yang kita tidak mengenalinya, takut kalau itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nabi kita cegah, bai'ul kali bil kali, penjualan hutang dengan hutang. Qala bismillahirrahmanirrahim, huwa ayyashtari ar-rajulu syai'an idza ajalin fa idza halal ajalu lam yajid ma yaghdi bi fayakul bi'ni ila ajalin akhar bi zadati syai'in. Ini daripada orang yang sama, fa yabi'uhu wa la yajri bainahuma taqabud wa huwa bai'u daini bi daini wal ijma'u ala hurmatihi. Wallahu a'lam. Summa qala rukhsatu fil araya wa bai'ul usuli wa siman. Insyaallah nanti pukul 12 siang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin.